Salam satu hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, rekan-rekan, para pecinta bonsai. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mengokulasi mentaus dengan anput atau anting putri. Tapi sebelum itu saya akan menyapa terlebih dahulu para sahabat pecinta bonsai. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak kekurangan suatu apapun. Nah, mari kita ikuti cara apulasi penyambungan mentaus dengan anting putri. But every time we say goodbye, we all know that it's a lie. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. Thank you.
sahabat bonsai wabuyut. Inilah cara atau pengalaman saya dalam menyetep atau mengokulasi mentaos dan anting putri. Nah, kalau ingin lebih bagus atau subur okulasi atau penyetekannya, kita buangi batang-batang atau ranting-ranting yang aslinya ya, biar subur okulasinya. Nah, sahabat bonsai wabuyut, mungkin cukup sampai di sini dulu video dari kami. Mudah-mudahan untuk para pembonsai pemula bisa untuk menjadikan inspirasi. Apabila ada salah kata atau penjelasan saya yang kurang dipahami, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi. I just wanna be happy, happy tonight.